sehari-hariannya emang di bengkel. Emang dia putus sekolah, sejak tahun ini dia di bengkel nambel ban. Nah, pada malam minggu kemarin, Sabtu malam minggu ya, tanggal saya lupa gitu. Jam 10 masih di rumah, kita masih ngelihat orang bengkel itu di depan rumah saya gitu. Dan saya adalah mamangnya, pamannya gitu. Jam 10 masih di rumah. Nah, malam-malam nggak taunya ada saksi nih pada nonton tawuran. Malam-malamnya? Tawuran di sana berlima gitu. Nah, berlima itu mereka nggak tahu kenapa ketika lagi nongkrong nih, pengakuan dari saksi yang kita tanya nih gitu. Ada penggerebekan dari polisi, terus di sana yang tawuran punya penggerebekan panik. Nah, mereka nyebur ke kali gitu. Nah, tawurannya di wilayah mana, Mas? Di daerah sini, Patal nih. Iya, di Patal, ya. Kali. Nah, terus yang dua berhasil naik, yang satu diamanin ke Polres, udah pulang. Iya, pulang gitu ya, karena emang nggak terbukti tawuran gitu. Nah, yang satu nih atas nama Sahid Dulbe, sampai sekarang belum ada kabarnya gitu. Nah, karena kita tanya dari saksi dari teman-temannya nih, memang terakhir adalah pada nyebur kali, kita meyakinkan Sahid tenggelam gitu. Itu pihak yang nyebur tahu untuk si Sahid ini tahu tenggelam itu pihak keluarga atau dari jauh? Nah, kita nyari semalaman dari encing nih, encing kita nyari informasi kok sampai sekarang belum pulang gitu. Nah, katanya ada kabar katanya kemarin ke Patal, daerah Patal gitu. Entah itu nonton tawuran atau seperti apa, yang pasti temennya sih bilang pada panik. Nah, pada panik banyak sekali. Sampai saat ini belum balik.